Bikin nasi goreng 3 telur. Pertama, masukkan minyak sayur secukupnya saja. Panaskan sebentar, lalu tumis bawang merah, bawang putih sampai harum. Lalu masukkan telur ayam, 3 telur satu per satu. Lalu goreng telur ayam setengah matang saja. Masukkan cabai merah, cabai hijau. Diaduk-aduk. Lalu masukkan nasi putihnya secukupnya saja atau sesuai selera saja. Diaduk-aduk lagi biar tercampur merata bumbunya sama nasinya. Masukkan bumbu penyedap, micin, sama garam secukupnya saja. Diaduk-aduk lagi. Masukkan kecap secukupnya saja. Diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata kecapnya. Masukkan daun bawang. Masukkan tomat. Diaduk-aduk lagi. Jangan lupa cek rasa. Diaduk-aduk lagi. Ini sudah matang ya guys, nasi gorengnya. Oke guys, selamat mencoba.